guys, kita udah masuk daerah Evergreen, kurang lebih sekitar berapa kilometer tadi dedikit? 4 sampai 5 km dari tiket masuk atau loket paling luar nih guys. Ceritain dong ya, ini walaupun panas. Nah, nih jadi di sini walaupun keadaannya kering, tapi di sini lebih rapet dibanding yang tadi sebelumnya. Dan juga lebih hijau, juga lebih lembab kondisinya, membedakan dari yang lain-lainnya. Iya, pohon-pohonnya tuh tetap ada daun-daunnya lah istilahnya, lebih hijau dibanding yang lain-lainnya gitu di sini. Jadi kita udah di Taman Nasional Baluran, kita mau lihat savana beko sama bama, yang hutan mangrove-nya yang paling ujung. Di sini kalau kita hoki bisa ngeliat merak di sini nih guys, merak Jawa. Oke, guys, kita memasuki itu Afrika, Van Java. Wow, nah, ini kayaknya udah mulai ditata ya, lebih tertata. Oke guys, kita udah sampai di Savana Bekol yang seperti Afrika Van Java, Afrika yang Indonesia nih guys. Sepanjang mata memandang tuh hanya savana aja tuh, lihat tuh. Cuma di sini kurang Lion King-nya aja, Simba. Gila keren banget sih ini. Di savana beko, savananya seperti di Afrika. Jadi di sini kalau bagusnya kalau keadaan seperti ini gersang, tapi kalau di musim penghujan kan hijau semua, jadi ya kurang begitu bagus sensasinya, karena jadi seperti kayak padang rumput aja. Nah kalau mau lihat seperti kayak gini, kalian harus datang di masa saat musim kering nih guys. Guys keren banget. Jadi di belakang saya ini ada gerombolan rusa dan kerbau. Kemudian kalau di belakang saya ini ada itu apa, gunungnya Baluran guys, yang belum terjamah oleh manusia. Jadi di situ masih alami banget yang di gunungnya ini, daerah situ guys. Belakang saya ini boleh dibilang area pos tengkorak di Taman Nasional Baluran. Jadi di situ tuh banyak tengkorak-tengkorak hewan yang ditemukan di sekitaran Taman Nasional Baluran. Mungkin ya karena diburu sama predator, atau mungkin juga yang karena sakit. Nah, kita mau lanjut ke spot selanjutnya, guys. Guys, di sini di ujung situ tuh ada kerbau, guys. Jadi di situ-situ banyak kerbau yang lagi berteduh di pohon. Positifnya lagi berendam. Nah ternyata di situ tuh ada shelter, jadi buat mungkin hewan-hewan yang lagi mau melahirkan, mereka otomatis langsung situ biar merasa aman dari predatornya. Dan kalau kalian lihat ini guys, ini apa?
Ini garis ini nih, itu adalah pipa air yang disiapkan sama ranger dari taman nasionalnya untuk mengaliri mengaliri kubangan-kubangan dengan air. Jadi mereka disiapkan air buat diminum sama hewan-hewannya, guys, biar mereka nggak kehausan. Karena kan keringnya, tanahnya sampai udah pecah-pecah kayak gitu, saking keringnya. Jadi kalau makanya disiapin, dikasih bantuan air buat mereka minum untuk berkubang atau buat diminum airnya. Kita boleh jalan ke mana? Jauh mata memandang, saya kasih panorama 360 ini, savana semua, guys. Mantap kan? Bagus kan? Yuk kita mau foto-foto dulu. Guys, kita udah sampai di Pantai Bama, di hutan mangrove-nya, masih di Taman Nasional Baluran. Nima ya. Tadi ngeliat rusa, banteng, dan monyet. Seru, aku suka ke zoo dari dulu sebenarnya. Aku suka binatang. Gitu, jadi kita pengalaman safari di Afrikanya Indonesia, Van Java ya. Harus keren kan? Ke sini. Kalian kalau ke Banyuwangi harus ke sini, guys. Ke mana nih? Baluran. Baluran. Oke, nah kita mau ke Pantai Bamanya, mau lihat mangrove-nya yang katanya bagus kalau pas sunset. Jadi Banyuwangi itu sunsetnya lebih cepet dibandingin di Jakarta. Nah, kita lagi udah pas nih, tinggal nunggu bentar, langsung dapet sunsetnya. Yuk kita lihat sunsetnya seperti apa di sini. Iya, karena kan nanti mataharinya cuma sebelumnya keluar. Nih guys, pohonnya akarnya bisa kayak gini nih, guys. Keren banget ya, saking tuanya. Tinggi sekali nih. Ini udah pohon mangrove kayaknya sini. Mangrove yang ini nih. Ini dia mangrove-nya, guys.